Nikmati saja keindahan alam. Resapi hal-hal yang positif. Resapi hal-hal yang positif. Resapi energi yang positif. Agar kita dapat menjalani hidup penuh dengan semangat. Bukit yang hijau, adanya sungai. Alhamdulillah, itu pengorbanan. Halo guys, apa kabar kalian di luar sana? Saya harap baik-baik saja ya. Kali ini saya berada di Taman Langit, terlihat adanya perbukitan, persawahan, dan indahnya pemandangan. Di sini saya memandangi keindahan alam. Coba menikmati energi positifnya agar kelak atau kedepannya bisa menjalani hidup lebih semangat. Terlihat adanya situ datar dan situ Cilenca. Viewnya keren kan guys? Mampirlah ke sini guys. Thank you. Halo sobat YouTube, inilah suasana di Taman Langit, kondisi sekitar jam 9. Di sini kondisinya berkabut mulu guys. Suasananya juga terlihat di belakang adanya danau-danau. Keren guys. Intinya sih saya ingin informasikan kembali untuk biaya camping satu orang 35.000. Dan parkir motornya 10.000 total, jadi 45. Saya berdua dengan teman saya, jadi totalnya 90.000. Hari ini kayaknya cabut, kita akan balik atau entah kemana. Ya seperti inilah suasana Taman Langit di Pengalengan. Seperti biasa, bagi kalian yang menemukan video ini, jangan lupa kalian subscribe ya, like, comment, serta share. Biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, thank you. Halo sobat YouTube, inilah review saya tentang wisata Taman Langit yang ada di Pengalengan.
Di sini fasilitasnya banyak banget. Ada jembatan, ada villa, ada camping ground, serta juga ada penginapannya. Wisata ini sedang tahap pengembangan, guys. Jadi banyak sekali yang sedang diperbaiki. Tetapi view-nya tetap keren. Worth it untuk kalian kunjungi. Seperti biasa, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, serta share video ini biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, thank you. Inilah jembatan yang saya explore pada malam hari. Ini kondisi pada siang hari ini, guys. Seperti itu, guys. Berkabut. Dan view-nya seperti ini, guys. Kondisi berkabut mulu di sini, guys.